diimpor langsung dari Karawang dan Bekasi, meskipun paspornya nggak perlu dua. Ibu Bupati Karawang Selika Nurahadiana dan Ibu Bupati Bekasi Ibu Neneng Hasanah Yasin. Bersama dengan beliau berdua, kita juga mendapatkan kehormatan untuk kedatangan Bapak Menteri Perdagangan Enggar Tiasto Lukito yang akan mendampingi Ibu Bupati berdua untuk membacakan puisi Chairil Anwar. Karawang Bekasi oleh Ibu Bupati Karawang dan Ibu Bupati Bekasi Misan oleh Bapak Menteri Perdagangan Enggar Tiasto Lukito. Oh siap, Bapak mau di tengah. Mohon tepuk tangannya. Bisa, jauh juga oke. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kami, saya Dr. Neneng Yasin dan juga Dr. Selika akan membacakan puisi luar biasa yang pastinya punya sejarah yang luar biasa untuk kami. Bahkan tadi pagi saya alhamdulillah bertemu dengan Ibu Evawani di Pemda karena hari ini adalah hari ulang tahun Kabupaten Bekasi. Maka karena judulnya Karawang Bekasi, maka saya persilahkan Dr. Selika lebih dahulu. Karawang duluan baru Bekasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karawang Bekasi, karya Chairil Anwar. Kami yang kini terbaring antara Karawang, Bekasi, tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Tapi siapakah yang tidak lagi mendengar deru kami? Terbayang kami maju dan mendekap hati. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kami mati muda yang tinggal tulang diliputi debu. Kenang, kenanglah kami. Kami sudah coba apa yang kami bisa, tapi kerja belum selesai. Belum bisa memperhitungkan arti 4-5 ribu nyawa. Kami cuma tulang-tulang berserakan. Tapi adalah kepunyaanmu. Kaulah lagi yang tentukan nilai tulang-tulang berserakan. Atau jiwa kami melayang untuk kemerdekaan, kemenangan, dan harapan. Atau tidak untuk apa-apa. Kami tidak tahu. Kami tidak lagi bisa berkata. Kaulah sekarang yang berkata. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika ada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kenang, kenanglah kami. Teruskan, teruskan jiwa kami. Menjaga Bung Karno, menjaga Bung Hatta, menjaga Bung Sahrir. Kami sekarang mayat, berikan kami arti. Berjagalah terus di garis batas pernyataan dan impian. Kenang, kenanglah kami.
yang tinggal tulang-tulang diliputi debu. Beriung kami terbaring antara Karawang, Bekasi. Di tengah dua bupati yang luar biasa. Ya, itu pandang dia markas kita. Ya, bagi mereka yang punya rasa, tatkala membaca untaian kata karya Khairil Anwar, pasti akan dapat merasakan semangat dan juga hal-hal lain yang menjadi pergumulannya. Saya oleh panitia diminta untuk membacakan nisan untuk nenek Kanda. Bukan kematian benar menusuk kalbu, keridlaanmu menerima segala tiba. Tak ku tahu setinggi itu atas debu, dan duka maha tuan bertahta. Oktober 1942. Cek. Terima kasih banyak hadirin. Sambutan yang meriah untuk kedua Ibu Bupati kita dari Karawang dan Bekasi dan Bapak Menteri Perhubungan Bapak Enggar Tiasto Lukito. Mohon maaf Menteri Perhubungan. Kualat Menteri Perhubungan kan saya. Benar deh. Bapak Menteri Perdagangan, mohon maaf Bapak Enggar Tiasto Lukito.